Jig Law, Jig Law, Jig Law. Satu dua, Jig Law. Yo, okay. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Bonaro Tim 05. Kali ini kita akan review kembali truk Canter SADX 2022 Euro 4. Seperti janji kita di video sebelumnya, hal istimewa di dalam interior kabin truk ini akan kita review di video kali ini. Pertama, hal istimewa di dalam truk ini yang pertama kali adalah truk ini dilengkapi dengan AC, air conditioner, yang kita pasang di luar dari bawaan pabrik. Full kita gunakan Denso. Inilah salah satu brand terbaik khusus AC. Dan untuk perangkat AC yang kita gunakan di bawah ini, kita pasangkan di bawah radiator. Tapi kita lengkapi juga dengan safety karena dia terlalu dekat dengan jalanan atau aspal di bawah. Jadi kita pasang safety plat untuk menghindari percikan batu sehingga mengurangi tingkat kerusakan kepada komponen AC kita. Selain itu juga kita pasangkan running text strobo 5 baris di seperti biasa di dalam kaca. Penasaran seperti apa istimewa interior di truk kita kali ini? Ayo ikuti kita. Oke guys, selamat datang di interior truk Canter Princess Bonaro Tim 05. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh interior yang kita pasangkan di dalam truk ini, kita nyalakan dulu lampunya guys. Oke, di dalam kabin ini kita pasang konsep modern dan futuristik, yang artinya mobil ini terkesan mewah dan elegan khusus di dalam kabin. Nah, untuk audio yang kita pasangkan ini full momentum, mulai dari power hingga subwoofer hingga ke vokal hingga equalizer, semua full momentum plus dengan Android. Android kita pasangkan juga TV di belakang kabin. Kenapa kita pasangkan TV? Seperti konsep kita tadi, futuristik dan elegan, sehingga menambah kesan mewah dan elegan di dalam truk ini. Adapun audio yang kita pasangkan ini dilengkapi dengan karaoke. Di dalam interior ini kita bisa perkaraoke hingga drivernya tidak perlu lagi ke kafe untuk bernyanyi, cukup di dalam truk ini. Oke guys, langsung aja untuk interior kita kali ini, jok menggunakan bahan MBTEC dengan motif sofa. Begitu juga dengan sandaran, bahan MBTEC dengan motif sofa, begitu juga dengan plafon, semua bahan balut menggunakan MBTEC. Dan warna yang kita gunakan, warna krem dan hitam. Kenapa kita gunakan? Agar menambah kesan elegan di dalam truk kita kali ini. Dan untuk audio, satu subwoofer, ada dua vokal, dan power, satu buah power, begitu juga dengan kapasitor yang kita gunakan. Semua yang kita gunakan dengan menggunakan brand Momentum yang cukup menghasilkan suara yang cukup bagus. Begitu juga dengan subwoofernya, kita gunakan subwoofer Momentum dengan double magnet. Dengan satu equalizer kita menggunakan scale on.
sebagai pendukung perangkat karaoke kita. Lampu plafon yang kita gunakan adalah full LED, sehingga kesan lampu pencahayaan yang dihasilkan lampu ini tidak terlalu silau, tidak mengganggu aktivitas di dalam kabin mobil ini saat mengemudi. Oke guys, langsung aja kita cek sound dari audio truk kita kali ini. Ini dia suaranya yang cukup menggelegar. Oke, untuk aransemen musik DJ yang udah kita coba untuk tes audio di dalam truk ini cukup memuaskan. Dan bukan hanya audio yang menggelegar, fasilitas audio juga dilengkapi dengan karaoke guys. Untuk kali ini langsung aja kita coba karaoke-nya. Oke guys, langsung aja kita coba fasilitas karaoke yang ada di dalam truk ini. Dari suara vokal cukup menggelegar. Langsung kita coba. Oke guys, sekian dulu review truk kita kali ini. Tetap dukung kita, jangan lupa dukung channel YouTube kita Bonaro Tim 05 dengan cara like, comment, share, dan subscribe.